Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk mensukseskan pemilihan umum presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Barat, dan DPRD Kabupaten Kota, saya Dr. Andes Dominus Mandacan, Gubernur Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat yang berada di Provinsi Papua Barat, mari kita sukseskan pemilihan umum serentak yang diselenggarakan di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019. Mari kita gunakan hak pilih kita untuk memilih presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Kota, periode 2019-2024. Salurkan aspirasi pilihan saudara untuk menentukan penyelenggaraan pemerintah 5 tahun ke depan. Mari kita datang ke TPS dan jangan golput, karena golput bukan warga negara yang baik. Saya Gubernur Papua Barat menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Provinsi Papua Barat, mari kita jaga pemilu agar dapat terlaksana dengan baik, aman, tertib, jujur, adil, dan rahasia sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.